Halo. Thank you banget udah mau di challenge-in INDance buat dong. Bisa dance. Yeah, but yeah. Mau tanya nih, kok mau sih di challenge? Pertama adalah yang nge-challenge-nya adalah lu, perempuan. Kalau yang challenge-nya laki-laki gue belum tentu. Waktu itu gue pernah ikutan sebuah acara TV Dancing with the Stars. Oh ya? Waktu itu jadi gue pernah barengan sama penari profesional kan. Jadi paso doble lah, samba, dan buat gue seru karena gila gue keringetan. Jadi satu hal yang baru lah buat gue yang gue bukan dancer tapi belajar ngedance. Nah, jadi pada saat tantangan gue tertarik, ditambah ya itu. Gue biasanya kalau abis ngedance latihan keringetan, itu gue pasti turun berat badan. Masa? Biasanya gitu. Masa? Iya. Mau ini, coba, nggak yakin nih gue. Oh, kita tes ya kalau gitu. Kita kan latihan berapa lama? Sekitar 3 jam. 3 jam, 3 jam. Coba sekarang kita timbang berapa, ntar berapa gitu ya. Oke, boleh. Oke, kita coba nih. Nih, timbangannya udah ada nih. Tuh. Kok kayak udah siap gitu? Udah siap nih. Udah siap. Kelihatan banget udah di-setting. Okay. Wah. Nih. Tuh. Sekarang berapa? 82,5. Nah, 82,5 kita lihat setelah kita latihan, lu ngelatih gue sampai bisa, baru yakin nih bisa. Ya, tergantung kan, tergantung yang ngelatihnya. Udah paso duble, udah dancing with the stars, yakin nih. Aduh. Ya udah, tapi jadi beban, jadi beban nih ya. Tapi ini mau dance pakai lagu apa nih? Lagunya apa ya? Jadi gini, belakangan anak gue tuh Enzo seneng banget lagu yang kalau gue nyebutnya Onana, Onana. Una, 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 una. Una, una, una. Una, una, una. Padahal lagu Havana. Oh, Havana. Havana, cuman kan karena anak gue ngomong Onana, Onana. Apa gitu. Ya udah. Kayaknya lucu tuh ya kan lagu ini. Mana juga? Oh iya. Yakin? Ayo, yakin. Ayo langsung. Alright. Iya. Let's do this. Like the, like the. Asik. Siap. 1, 2, 3 musik. Bilang. Ona ona. Iya, ona ona musik bilang. Musik. Musik. Mu mu mu. Musik. Asik. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby. Panas, gimana, capek, gimana? Capek, seneng. Aduh, kayaknya harus ditimbang deh. Gue kayaknya lumayan turun lah, sekitar 10 lah. 10 ons tapi 10 ons. Tadi si Augie sebelum mulai nimbang badan dulu. Dia merasa kalau habis dance yakin, yakin ya. Tapi lapar banget ya. Tapi suka ngedance nih. Jujur seneng banget tadi diajakin sama lu untuk ngedance lagi gitu, seneng. Karena sebenarnya kan bagian dance ini bagian dari olahraga sebenarnya kan. Sama bagian dari art, bagian dari seni kan. Kayak it's in between, Iya. Tengah-tengah. Itu gue seneng sih, cuman nanti gue kalau keterusan gue takutnya malah gue nanti gue ngedance terus malah nggak basket ya kan. Oke, okay, yeah. So kesimpulannya Augie bisa dance. Yeah.